tidak seperti di luar sana. Mereka tidak merasakan keamanan. Mereka satu sama lain benci-membenci. Tetapi kita di dalam jemaat ini disebabkan dalam diri kita ada iman dan ada amal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala tegakkan khilafat ini yang membawakan keamanan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pesan yang nak saya sampaikan kepada diri saya dan kepada kita semua, kalau kita ingin hidup aman, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup tenteram tanpa masalah, memang kita ada masalah-masalah duniawi, tapi itu pun Allah Ta'ala akan jauhkan apabila kita betul-betul terikat dengan khilafat. Ini janji Allah Ta'ala. Dia akan menjauhkan kesedihan, ketidakteraman, ketakutan kita, dan dia menggantikan dengan keamanan. Tarik takbir. Allahu Akbar. Hazrat Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Khilafat dia. Siapa? Mei satu tanah jatuh. Merenya usap kini. Agar am aman merena chahte hain, khushi merena chahte hain, koi beshak hamara to duniyavi ke masala maujood the hamare andar, lekin wo bhi agar hum khilafat ke sath chamak jate hain to inshaallah koi mushkil nahi. Jo bhi bechain, ghamgin ho, udasi ho, sab dur ho jayenge, kyunki ye Allah Taala ka wada hai. Khilafat ho, aman mein raho. Khilafat na ho, aman mein raho. Sebab itulah kita melihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf terpaksa saya cakap di Pakistan kemarin. Negara Pakistan sampai hari ini tidak ada aman. Kenapa? Kerana wujud yang membawa keamanan itu mereka tolak. Mereka usir dari negara mereka. Maka hari ini tidak ada keamanan di Pakistan.